Thank you.
garis milah. Sebagian berpendapat yang muktamad garis tidak cukup. Tapi ada qaul yang mengatakan bahwa garis itu boleh dijadikan sutra. Apa fungsinya dengan adanya sutra di dalam sholat? Apabila orang sholatnya ada sutranya, maka batasan itu menjadikan orang yang tidak sholat haram melewati di depannya. Jadi orang kalau sholat tidak ada sutranya, orang melewati di depannya tidak haram hukum. Tapi kalau ada sutranya menjadi haram. An Abi Juhaim, dari Abi Juhaim, hukum menggunakan sutra adalah sunnah. Ibn al-Harith, Juhaim Ibn al-Harith radhiyallahu anhu, dan meridhai siapa Allah, Allah anhu, dari Juhaim, anhu dari Juhaim. Qala, berkata siapa Juhaim, qala, bersabda siapa Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lau ya'lamu, andaikan tahu, lau ya'lamu, andaikan tahu siapa almar, orang yang lewat, baina yadai musalli, di hadapannya orang yang sholat, baina yadai musalli, di hadapan orang yang sholat, mada, itu apa? Mada apa? Alaihi, itu atas musalli, atas man? Atas almar? Alaihi, itu atas almar. Mada apa alaihi, itu atas almaru, minal ifmi, dari dosa. Lakana, maka sungguh ada. Lakana, maka sungguh ada. Apa ayyatifa, hendaknya berhenti siapa almaru, arba'ina, selama 40 tahun. Itu khairan lebih, itu khairan lebih baik. Lahu, bagi almaru. Orang kalau ngerti bahayanya lewat di depan orang yang sholat itu apa, maka orang akan menahan diri. Lebih baik dia 40 tahun daripada harus melewati orang yang sholat. Itu khairan lebih baik. Itu khairan lebih baik lahu, bagi almar, min ayyamura, dari hendaknya lewat siapa orang, min ayyamura, dari hendaknya lewat siapa orang, baina yadaihi, di hadapannya orang yang sholat, baina yadaihi, di hadapannya orang yang sholat. Muttafaqun, itu disepakati, alaihi, atas hadis. Apa alasannya orang itu?
itu diharamkan lewat di depan orang yang sholat? Alasannya ada dua. Satu, karena menghormati orang yang sedang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mungkin ada orang yang merasa terganggu kalau ada di depannya orang yang lewat, maka itu tujuannya adalah untuk menghilangkan taswis. Ya, jangan sampai orang yang sholat merasa terganggu. Walafdu, dan bermula lafaz itu lil Bukhari, miliknya Imam Bukhari. Walafdu, dan bermula lafaz itu lil Bukhari, miliknya Imam Bukhari. Wa waqa'a, dan terdapat fil Bazzari, di dalam riwayatnya Imam Bazzar. Al-Bazzari, di dalam riwayatnya Imam Bazzar, min wajhin, dari sisi akhara yang lain. Min wajhin, dari sisi akhara yang lain. Ada riwayat lain yang kalimatnya berbeda. Apa kalimatnya? Setelah arba'ina ada lafaz lain. Arba'ina, 40 tahun, 40 apanya khalifan tahunnya. Kharif itu artinya awalnya musim gugur. Daun rontok musimnya itu namanya kharif. Akan tetapi semua para ulama hadis berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan arba'ina kharifan di dalam hadis ini adalah 40 tahun. Karena kalau musim itu hanya sebentar. Karenanya arba'ina kharifan yang artinya 40 musim diartikan menjadi 40 tahun, itu namanya itlaqul juz'i 'alal kulli. Menyebutkan sebagian, maksudnya artinya adalah secara keseluruhan. Yang disebut hanya musimnya, tapi maknanya adalah tahunnya. Bismillahirrahmanirrahim. Babu sutratil musalli. Juhaim bin al-Harith radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Law ya'lamu al-mar'u bayna yaday al-musalli. Bila kana ayyaqifa arba'ina. Ayran lahu min ayyamurra baina yadayhi. Muttafaqun alayhi. Wallafdu lil-Bukhari. Waqa'a fil Bazzari min wajhin akhar. Arba'ina kharifan. Ra'u jama'atan. Thank you.
Aisyah dan dari Siti Aisyah. Wa an Aisyah dan dari Siti Aisyah. Radhiyallahu anha mudah-mudahan meridhoi. Siapa Allah Allah anha dari Siti Aisyah. Qalat berkata siapa Aisyah. Su'ila ditanya siapa Nabi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di ghazwati Tabukin, di dalam perang Tabuk. Di ghazwati Tabuka, di perang Tabuk. An sutratil musalli, tentang sutrahnya orang yang salat. An sutratil musalli, tentang sutrahnya orang yang salat. Faqala, maka menjawab siapa Nabi. Faqala, maka menjawab siapa Nabi. Mithlu mu'akhiratir rahli, seperti ujungnya, seperti tongkat kayu. Mu'akhiratir rahli, seukuran. Mithlu mu'akhiratir rahli, seperti kayu. Kayu yang pendek, ukurannya kurang lebih selesai dirak. Satu dirak 1,5 meter. Sepertiganya kurang lebih 20 cm atau 15 cm. Itu sudah cukup menjadi sutra. Walhasil ada tanda yang agak tinggi, sehingga memahamkan kepada orang yang lewat bahwa itu batasan dia sholat. Akhrajahu, mengeluarkan akan hadis. Siapa Muslimun, Imam Muslim. Siapa Muslimun, Imam Muslim. Wa'an Sabrata bin Ma'bad, dan dari Sabrah bin Ma'bad. Al-Juhani, yang bangsa Juhani. Al-Juhani, yang bangsa Juhani. Radhiya, mudah-mudahan meridhai. Siapa Allah Allah anhu dari Sabrah. Qala, berkata siapa Sabrah. Qala, bersabda siapa Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Liastatir, hendaknya mengambil sutra. Siapa ahadukum, salah satu dari kalian. Siapa ahadukum, salah satu dari kalian. Disolati, di dalam salat. Disolati, di dalam salat. Walau bisahmin, meskipun dengan anak panah. Walau bisa min, meskipun dengan anak panah. Akhrajahu, mengeluarkan akan hadis. Siapa Al-Hakim, Imam Hakim. Siapa Al-Hakim, Imam Hakim. Jadi yang penting ada tandanya, biar orang itu melewati tepat ketika dia sholat, ngerti kalau dia batasannya di situ.
Dan kalau orang ada sutrahnya ketika sholat, ketika ada orang yang lewat boleh mencegah dengan tangannya ke depan, menghalangi biar orang tersebut tidak lewat, itu boleh. Bahkan dianjurkan. Tapi kalau tidak ada sutrahnya tidak dianjurkan, karena dia tidak memberi tanda sehingga orang lewat dianggap tidak ngerti. Maka disinilah disunatkan yang namanya sutrah. Maka orang disunatkan membawa tongkat kemana-mana. Ketika suatu saat datang waktu sholat tidak ada sutrah, bisa dijadikan sutrah. Hada asaya, ini tongkat saya. Atawakkal ilaiha, saya gunakan untuk saya bersandar. Wahusu biha ala ghanami, saya gunakan untuk menertibkan ternak saya. Waliya fiha ma'arid ukhra, dan masih ada manfaat-manfaat lain. Di antara manfaatnya tongkat itu adalah untuk menjadi sutra dalam sholat. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. An sutratil musalli faqala. Mithlu mu'akhiratir rahli. Akhrajahu Muslim. Wa an Sabrah bin Ma'bad al-Juhani radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Liyastatir ahadukum fi sholati walau bisahmin. Akhrajahul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.